Timnas Indonesia U16 akan bertanding melawan Australia dalam laga lanjutan di Piala AFF U15 2017 malam ini. Laga sengit ini akan disiarkan langsung live oleh Global TV pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Beban Randy Juliansyah dan kawan-kawan kini menjadi lebih berat setelah kalah dari tuan rumah Thailand dengan skor tipis 1-0. Pelatih Timnas U16, Fakhir Zaini, menuturkan jika laga lawan Australia nanti adalah laga final bagi Timnas U16. Berada di posisi 5, klasemen sementara dari satu kali imbang sekali kalah lawan Australia akan menjadi laga pembuktian jika ingin lolos di fase grup A Piala AFF U16 2017. Fakhri menegaskan, kami pada tahapan latihan pemulihan sebagai persiapan pertandingan besok. Pertandingan menghadapi Australia ibarat final bagi kami, sangat menentukan, ungkap Fakhri. Australia memiliki pemain sayap bagus dalam bola-bola silang, lincah. Selain itu, secara fisik juga lebih unggul ketimbang pemain timnas U16. Tak hanya itu, Australia juga memiliki strategi dan taktik yang bagus. Skuad U16 siap menghadapi gempuran Australia pada laga malam ini. Persiapan taktik maupun fisik sudah dipersiapkan anak-anak garda muda di laga bertajuk laga final ini. Ayo, saksikan dan dukung laga pembuktian Australia vs Timnas U16 yang disiarkan langsung live di Global TV pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Garuda di darat.